Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara uninstall atau menghapus Roblox kalian dari laptop atau komputer kalian, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah, guys. Nah, kemudian kalian buka laptop atau komputer kalian, guys. Ini Ko Tutorial udah buka laptop atau komputer. Nah, biasanya kalau kalian uninstall Roblox tuh karena kalian dimarahin orang tua kalian atau mungkin kalian udah dewasa dan bosen main Roblox. Nah, untuk hapus atau uninstall Roblox dari laptop atau komputer kalian, caranya mudah banget. Kalian pilih di bagian pojok kanan bawah, jika kalian menggunakan Windows, kalian pilih Start. Setelah itu, kalian ketikkan Roblox. Roblox. Nah, kalian ketikkan kayak gini. Setelah itu kalian klik kanan pada Roblox playernya. Kalian klik kanan, kemudian kalian pilih uninstall, guys. Kayak gini, uninstall. Nah, nanti akan muncul banyak sekali program. Tenang, jangan bingung, jangan panik. Kalian scroll ke bawah, kalian cari huruf R. Ini udah urut, guys. Udah urut A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalian cari huruf R. Nah, kalian cari Roblox, guys. Nah, di sini ada Roblox. Yang ini Roblox player for user. Kalian pilih, klik. Setelah itu kalian pilih uninstall, guys. Nah, kalian pilih uninstallnya ada di atas sini. Nah, nanti akan memproses seperti ini. Roblox has been uninstalled. Robloxnya sudah teruninstall. Kita pilih oke. Dan tada, udah nggak ada lagi, guys, Robloxnya, guys. Nah, kita bisa lihat di bagian pertama sini yang tadinya ada Roblox di sebelah kiri kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada, guys. Jadi Robloxnya sudah nggak ada di laptop atau komputer kalian. Nah, jadi seperti itulah cara uninstall atau hapus Roblox dari laptop atau komputer kalian. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.